Aduh, yang sabar ya Kak Ultraman cantik. Nanti kita pasti bisa menyelamatkan si Ultra Boy dan si Ultra Mini, Ultraman cantik. Iya Kak Ultraman cantik, sabar ya. Kita nanti bilangin sama papaku dan yang lainnya supaya bisa menyelamatkan Ultra Mini dan Ultra Boy Zero. Wah, baiklah. Aku harus segera memberitahu si Ultraman Dyna dan Ultraman Zero. Aku telepon dulu ah. Aduh, kemana ya kok gak diangkat? Halo, Ultraman Dyna. Cepat kesini sekarang juga di markas. Ada sesuatu yang terjadi. Ajak juga si Ultraman Zero dan ibu Ultraman cantik ya. Cepat, cepat, cepat. Baiklah, mereka akan datang sebentar lagi. Aku beritahu si Ultraman cantik dulu ah. Ultraman cantik, aku sudah memberitahu Ultraman Zero, Ultraman Dyna, dan yang lainnya. Mereka sebentar lagi akan kesini. Kamu yang sabar ya, jangan terus nangis. Iya, Kamen Rider Exide. Nah, itu dia mereka, akhirnya datang juga. Hei, Ultraman cantik. Apa yang terjadi? Kamu kenapa menangis, Ultraman cantik? Ultraman cantik, kenapa? Ultraman Zero, anak-anak kita, mereka diculik oleh Ultraman Dark Lugiel. Apa? Mereka diculik sama Ultraman Dark Lugiel? Ya ampun, kenapa bisa begitu? Waduh, sepertinya Ultraman Dark Lugiel sudah bangkit kembali. Wah, kita harus segera menangkapnya nih. Iya, kau benar Ultraman Dyna. Sepertinya dia mau balas dendam kepada kita, tapi lewat anak-anaknya Ultraman Zero dan Ultraman Cantik. Tenang saja Ultraman Cantik, aku akan menyelamatkan anak-anak kita. Kamu jangan bersedih ya. Lebih baik kamu beristirahat di sini. Aku akan pergi mencarinya. Iya Ultraman Zero. Baiklah, Ultra Boy, Ultra Mini, aku akan memberikan kekuatan yang luar biasa untuk kalian. Kalian bersiaplah ya. Wah, iya, kami akan bersiap. Ayo berikan kekuatan itu kepada kami. Iya, cepat berikan kepada kami. Ayo, ayo, ayo. Aku senang dengan semangat kalian. Baiklah kalau begitu, ayo bersiaplah. Baiklah, sudah selesai. Sekarang kalian cobalah kekuatan itu dan buatlah kekacauan di kota. Wah, okay, siap. Kami akan mencobanya. Iya, kami akan mencobanya. Ayo adikku, kita pergi. Ya. Iya kakak, tunggu. Ya. Later. Teman-teman, aku butuh bantuan kalian untuk segera menyelamatkan anak-anakku. Aku mohon. Iya Ultraman Zero, tenang saja. Kita akan pergi menyelamatkannya. Tapi sepertinya Ultraman Kuasa 7 tidak bisa membantu. Mereka sedang sibuk. Tenang saja. Kita saja sudah cukup untuk menyelamatkan si Ultra Boy dan juga Ultra Mini. Iya benar, aku juga akan ikut membantu kok. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak ya teman-teman. Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang juga. 2 jam kemudian. Thank you.
ternyata kita memang kuat. Hore, iya nih, kita kuat nih. Yeay, 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 yeay. Kerja bagus anak-anak. Aku bangga dengan kalian berdua. Wah, bagaimana Kamen Rider X-Eyed? Apa kamu sudah menemukan petunjuknya? Tenang, aku sedang mencarinya. Siapa tahu aku bisa mendapatkan petunjuk dari sini. Bentar ya, aku lihat lagi. Bentar. Di sana ada kobaran api tuh. Wah, kita harus menceknya ke sana. Siapa tahu di sana ada sesuatu yang sedang terjadi. Ya, kalian benar. Kalau gitu, ayo kita ke sana sekarang juga. Baiklah, ayo, cepat. Ayo. Wah, kita harus cepat-cepat ke sana. Ayo cepat. Ayo, aduh. Malak sandung, aduh. Ayo cepat teman-teman, cepat. Iya, ayo. Wah, ya. Wah, sepertinya aku melihat sesuatu di sana. Wah, itu seperti anakku. Astaga, ternyata ini semua ulah kalian anak-anak. Ya ampun, sadarlah anak-anakku, sadar. Ya ampun, percuma saja Ultraman Zero. Dia sudah dikuasai oleh kekuatan orang itu. Tidak kusangka aku akan kedatangan tamu yang sangat banyak. Lama ya tidak berjumpa Ultraman Zero, Ultraman Dyna. Hei kau, cepat kembalikan mereka seperti semula. Wah, berani sekali kau ya membuat mereka menjadi jahat. Emangnya siapa kau berani sekali memerintahku seperti itu? Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu. Tidak, anak-anakku sadarlah, ini aku ayahmu. Sadarlah anak-anak. Hei kalian berdua, cepat hajar para Ultraman yang ada di depan itu. Cepat. Baiklah, serahkan saja padaku. Berubah jurus 1000 bayangan. Yeah. Aku juga jurus 1000 bayangan. Yeah. Astaga, bagaimana ini? Aku tidak mungkin melawan mereka. Mereka adalah anak-anakku. Tidak, gimana ini? Tidak. Tenang saja Ultraman Zero, biar aku yang menghadapi mereka. Aku akan berusaha menyadarkan mereka berdua. Kalian fokus saja melawan Ultra Dark Gill ya. Wah begitu ya, baiklah kalau begitu. Ayo teman-teman, kita hajar Ultra Dark Gill itu. Iya, ayo. Baiklah, aku akan mengurus para Ultra Boy dan para Ultraman itu.
si Ultra Boy Zero dan si Ultra Mini. Iya benar tuh, keadaan mereka lebih penting daripada kita harus mengejar si Ultraman Dark Wiggle itu. Wah, gimana nih teman-teman? Sepertinya mereka berdua masih belum sadar nih. Aduh. Tenang saja Ultraman Zero, kita akan coba bawa mereka ke tempatnya si Ultraman Mas. Biasanya dia kan suka menyembuhkan kekuatan jahat menjadi baik. Oke guys, mungkin sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe jika kalian suka. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye bye.